Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua, dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Amin. Oh ya teman, saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa ya. Dan kita lihat ya situasi terkini yang ada di Brand Kertosono. Tepatnya ini di hari Sabtu ya, pukul 4:30 sore. Bisa kita saksikan di seberang jalan ada bus dari Sugeng Rayu menuju ke arah Surabaya ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan ada bus dari Harapan Jaya atas ini datang dari arah Surabaya. Ini dia bus dari Sumber Selamat datang dari arah Surabaya. Oh, ada bus Sugeng, cepat sekali ya ini. Dan bus Harapan Jaya melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Tulungagung. Dan masih ada penumpangnya. Dan bus Sugeng di depan langsung tancap gas menuju ke arah Jogja. Dan ada bus datang dari bus Bagong ya, via tol dari arah Surabaya. Banyak sekali yang turun ya. Bisa kita saksikan di depan kita, banyak yang turun di Braan ini ya, karena mereka lebih memilih via tol ya. Kebanyakan mereka adalah para pekerja dari arah Surabaya yang ingin pulang kampung di hari Sabtu sore ini. Dan bus Bagong pun melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Kediri dan Tulungagung. Semoga selamat sampai tujuan. Dan ada bus dari Sugeng Rayu datang dari arah Surabaya. Dan langsung disapu ya para penumpang yang duduk di ruang tunggu penumpang ya. Bisa kita saksikan di depan kita. Cukup ramai ya di sore hari ini ya teman-teman. Dan akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Madiun Solo Jogja. Semoga selamat sampai tujuan. Dan di seberang jalan ada bus tersebut datang dari arah Ponorogo yang akan menuju ke arah Surabaya, bus tersebut. Dan ada bus dari Sugeng Rayu Patas ya, datang dari arah Surabaya. Dan kosong ya namanya, bisa kita saksikan di depan karena tadi banyak yang naik di Sugeng Rayu kelas ekonomi. Dan langsung tancap gas melanjutkan perjalanannya, semoga selamat sampai tujuan. Dan dari kejauhan nampak ya bus kita Papas datang dari arah Surabaya. Dan menurunkan penumpangnya ya. Dua penumpang yang turun di depan sini. Dan langsung tancap gas ke atas, semoga selamat sampai tujuan. Dan bus restu di seberang jalan pun langsung ya menuju ke arah Surabaya, semoga selamat sampai tujuan. Dan ada bus dari Harapan Jaya via tol datang dari arah Tulungagung. Kelas ekonomi ya ini. Sudah datang atas Harapan Jaya dari arah Tulungagung juga hampir bersamaan ya. Dan menurunkan beberapa penumpangnya bisa kita saksikan. Dan langsung tancap gas menuju arah ke Surabaya. Bus
Semoga selamat sampai tujuan. Dapat saya pantas. Datang lagi ya bus terbang. Galak ya ini yang baru rilis beberapa hari yang lalu. Rute Trenggalek Surabaya. Jatol bus terbang. Bisa kita saksikan di seberang jalan menurunkan beberapa penumpangnya ya. Datang harapan Jaya Patas dari arah Surabaya. Datang juga ini Patas dari Eka hampir bersamaan. Banyak yang turun di sini ya, kita saksikan depan. Ini dia. Dan langsung berjalan menuju ke arah sebelah kiri saya. Mereka adalah para penumpang yang akan menuju ke arah Braga. Tempatnya mereka transit di sini di Braga. Akan pindah di bus Sugeng atau bus Mira yang akan menuju ke arah Madiun atau Jogja. Sedangkan di sebelah kanan saya ini adalah para penumpang yang akan nantinya menuju ke arah Kediri, Trenggalek, Trenggalek. Dan datang lagi ada bus dari Harapan Jaya, Patas, Jatol. Sama ya, di belakang juga Harapan Jaya, Jatol. Dan banyak juga yang turun di sini ya. Bisa kita saksikan di depan kita ya. Mereka berpindah ke sebelah kiri. Ini dia ya, kita saksikan konekstan. Ternyata mereka adalah para pekerja yang bekerja di Surabaya ya, yang akan pulang kampung di hari Sabtu sore ini. Bisa kita saksikan mereka berjalan kaki menuju arah ke sebelah kiri saya. Nantinya akan naik di bus Mira atau bus Sugeng yang akan menuju ke arah Korek Madiun Solo Jogja. Di Harapan Jaya melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Trenggalek atau Madiun. Semoga selamat sampai tujuan. Ada bus Patas datang ya. Kita Patas dari arah Surabaya. Nampaknya mereka lebih memilih bus kelas ekonomi. Bisa kita saksikan hanya berdiam saja saat ada bus Patas datang. Cukup rame ya, ini adalah suasana di sore hari, di hari Sabtu yang ada di Brang. Dan ada bus Mira datang dan langsung diserbu ya. Benar juga bisa kita saksikan ya, sekarang pelan. Ramai sekali sampai nanti sepertinya. Ini adalah orang-orang yang ada di sebelah kiri saya tadi yang akan menuju ke arah Madiun Solo Jogja. Mereka transit di sini ya, yang tadinya lewat tol ya, tol dan mencari bus dari Mira atau Sugeng yang akan menuju ke arah Solo Jogja. Ini kan mereka adalah para pekerja dari arah Surabaya yang libur ya, pastinya di hari besok, tepatnya di hari Minggu. Dan ini ada bus datang dari Jaya dari arah Surabaya. Dan bus Mira pun sampai full ya, bisa kita saksikan di dalam kereta. Dan masih berhenti, tampaknya macet. Dan saya hendak sedikit maju ke depan untuk memarkirkan busnya. Bus saya dengan rute Surabaya Madiun Ponorogo. Adalah suasana di sore hari, tepatnya hari Sabtu.
di seberang jalan nampak ada bus Sugeng. Ada bus merah datang ya, berwarna surabaya. Dan ada bus datang lagi dari Mandala dari arah Surabaya yang akan menuju ke Tasik. Bus Mandala. Dan cukup sekian ya teman-teman video saya. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.